Assalamualaikum dan salam hormat kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 27 Julai 2018. Kegiatan penyeludupan rokok di negara ini dikesan didalangi beberapa nama besar atau taiko daripada kumpulan besar. Itu hasil temubual kami dengan Raja Seludup Warga Thailand yang hanya mahu dikenali sebagai Mr. Sam di Hatyai Thailand baru-baru ini. Mr. Sam mendedahkan 10 jahanam itu dikenali sebagai Pak Su, Mat Siam, Firdaus, Botak Cuan, Harun, Chandra, Mat Harun, Mat Yeh atau Pok Jusoh. Senarai 10 raja penyeludup yang berjaya melarikan berbilion ringgit cukai kerajaan itu memiliki kawasan dan negeri tertentu dengan dibantu orang dalam. Mereka turut terbabit dalam aktiviti penyeludupan lain termasuk dadah, senjata api dan pemerdagangan manusia malah sanggup melabur jutaan ringgit untuk merasuah sesiapa sahaja termasuk pihak berkuasa. Mat Langgak ada butirannya. Apalah nak jadi? Letih aku tengok. Rokok sudut bersepah-sepah. Hampa tahu tak main mana rokok tu? Semua dari negara luar. Paling aku sedih, rokok tu banyak masuk ikut laluan sah. Macam kereta hitam, airport, laut. Yang bawa masuk ada 10 orang jahanam ni. Aku tahulah semua ada bukti. Apa pihak berkuasa buat? Sampai depa ni naik tocang. Ni aku dah beritahu. Tunggu apa lagi? Sapu sajalah. Satu lagi aku nak abang. Aku langgang Kedah baru ni. Jumpa kolong. Sedikit guna untuk sudut rokok. Dadah. Arak. Lagi satu. Migran. Apa tak percaya? Tengok video ni. Macam mana? Dah macam Mexico tak? Bila dah kena hantam, baru pulang kabut. Aduh, letih. Kalau reporter boleh cari jumpa, takkan hampa tak jumpa. Bila kita kata ada call team, hampa marah. Tapi, itulah realitinya. Hampa tunggu apa pula aku nak langgar minggu depan. Penjenayah, penyamun, penyangak. Apa jaga? Aku duduk berhati ni. Tunggu. Seorang lelaki menyerang dan memukul pekerja kedai alat telekomunikasi dengan topi keledar serta meja di pusat membeli belah di Kajang Jumaat lalu. Insiden itu berlaku selepas suspek dikatakan tidak berpuas hati dalam urus niaga pembelian telefon bimbit.
Itu antara rangkuman kes jenayah sepanjang minggu ini. Kita saksikan. Tidak berpuas hati dalam urus niaga pembelian telefon bimbit menyebabkan seorang lelaki bertindak gila menyerang dan memukul pekerja kedai alat telekomunikasi itu dengan topi keledar serta meja di sebuah pusat membeli belah. Suspek beberapa kali menyerang mangsa menggunakan sebuah meja bulat berwarna putih di depan sebuah kedai telefon bimbit. Polis bantuan di sebuah jabatan kerajaan antara 10 ahli sindiket pengedaran dadah yang ditahan PDRM di Ampang yang turut menemui 156 kilogram syabu dianggarkan bernilai 7.8 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Seri Mohd Saleh berkata 10 lelaki tempatan yang ditahan berusia dari 25 hingga 46 tahun. Kaya hidup mewah, seorang lelaki muda terbongkar selepas dia ditahan bersama 3.28 kilogram dadah heroin bernilai RM100,000 di Kampung Nyur Cabang Atas di Langkawi pada 23 Julai. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Mohd Iqbal Ibrahim berkata pemeriksaan dalam bilik yang dihuni suspek menemui satu beg galas yang mengandungi 8 paket plastik lusina yang berisi dadah heroin. Sebuah syarikat multinasional beribu pejabat di ibu negara diserbu penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Putrajaya kerana disyaki terbabit dalam skim piramid. Susulan serbuan itu, sebanyak 72 akaun bank dibekukan membabitkan sejumlah RM5.867 juta ringgit bagi membantu siasatan berhubung skim piramid dijalankan. GRO di pusat karaoke di Taman Canning menyembunyikan diri lebih satu jam dalam tiga lorong rahsia bagi mengelak ditahan pihak berkuasa. Seramai 42 wanita dipercayai GRO warga asing dari China dan Vietnam serta 39 penjaga premis berusia antara 20 hingga 40 tahun ditahan dan dibawa ke ibu pejabat polis daerah Ipoh untuk siasatan lanjut. Kecoh di laman sosial Selasa lalu apabila tersebar video dan gambar ibu bersama dua anaknya yang didakwa mahu membunuh diri dengan terjun ke dalam sungai di Jambatan Peserai Batu Pahat. Bagaimanapun, siasatan polis adalah sebaliknya kerana wanita berusia 27 tahun itu tiada niat mahu membunuh diri. Kami dapat menghubungi wanita terbabit dan ikuti kisahnya. Baiklah,
Demikian paparan kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa terus mengikuti kami dalam kalender jenayah untuk paparan berita menarik dan kejadian jenayah semasa. Anda juga boleh salurkan maklumat mengenai apa sahaja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com. Sekian sahaja daripada saya, Najib Jeffrey dan kru produksi Kalender Jenayah. Assalamualaikum dan salam hormat.